konsernya nggak usah khawatir, pasti kok balik meneng. Sarapan guys. Iya, anunya. Ya akhirnya balik meneng. Anunya iklannya balik meneng. Terus. Tapi kan daftar sih. Enggak daftar deh neng. Terus iya. Ya dijarke ngono wae. Dijarke iklannya tiba-tiba hilang. Terus dia enggak. Nah iklan kena aku sing video lama itu sih ada bu. Enggak, dia semua video dia itu enggak ada iklan. Hapus, hilang semua. Lek kalau punya aku, kalau aku cek, kalau dolarnya hijau itu udah enggak ada. Tapi kalau iklan yang lama-lama itu masih ada, masih ada. Kalau dia enggak, dia iklannya itu enggak ada semua. Iklannya itu semua dicek sama dia, videonya itu enggak ada iklan. Kalau punya aku semalam aku cek masih ada iklannya. Tapi iya. Dolarnya itu yang udah enggak ada. Dolarnya tidak menghasilkan. Nah, dia juga dolarnya tiba-tiba zero. Kalau dolarku masih utuh. Itunya apanya? Pendapatan yang dolar itu masih utuh. Cuman merah. Cuma enggak, udah enggak hijau, udah enggak ada. Enggak ada. Mungkin kalau sadane upload video baru itu udah enggak iklannya udah enggak ada. Harus tadi katanya kan anu itu cuma anu ulang itu video ulang. Ya dari saat itu mungkin ntar kalau aku upload lagi mungkin nggak ada, ntar tanggal 26 bulan depan itu pengajuan lagi. Makanya kemana aku cek kan tinggal 900 jam aduh aku kayak kaget bangun tidur bu. Aku perasaan semalam malam itu aku emang tidurnya nggak enak, kok mimpi jelek terus mau tidur itu pokoknya nggak enak banget, ada apa pokoknya kepikiran ada apa ya. Dan pagi itu kok tiba-tiba aku ngecek biasa tabangan aku cek itu dashboardku, lah kok penghasilanku nggak ada, dolar kok nggak ada, kok ada pokoknya beda penampilannya. Lah aku cek di email ternyata dapet kartu prit. Kepo-kepo apa ini? Apa nanti sih ini sorry dulu kok ini lo beras. Sarapan guys. Setengah 12 sarapan guys. Sarapan pas makan siang ini mah. Enak elo dem. Gara-gara apa? Tempe. Panas. Tempe apa? Tempe sing wis gosok itu, Bu. Ledek kan enak. Lah itu ki favoritku. Oh, seneng lho. Aku sayur tempe ku daripada sayur sing tempe sing sing anyar, aku pilih sing panas. Jangan kacangnya aku seneng-seneng iku sing wis sayuran iki. Di blendang kok seneng. Enggak, Bu. Aneh rek. Enak. Makanan Indo iki minggir enak. Aneh. Paling enak sayur blendang. Di sana kan kurang makan. Jajan bodoh iki sing jek. Apa? Jajan bodoh. Kowe balik kan ana sing mangan, kowe balik rene meneh lho. Apa lho? Jajan. Pas tanggal apa? Jangan bocor. Stop bocor, seru-seru. Ayo bocang. Buka apa ya? Buka. Buka tuh gua 15 bang goreng. Orang lah. Apa sungkep? Gue memang ke barang. Enggak. Kak itu apa anu baca ya? Ceritaan kan bebas menelurah sarapnya. Tapi aku males bawa ya aku. Punya apa dah? Cepat. Ini ya, ini juga ya. Jangan
Oh iya, aku lupa ya mau beli tas flora itu loh, mau biar bisa buat tempat. Oh, ini ya. Kayak seperti ini loh. Ah, iya. Yang buat kirim sama itu yang kecil aja. Kalau enggak terlalu besar ya. Kenapa ini yang punya kita ini? Oh, iya. Kenapa ditinggal di sini? Maksudnya jadi bapak positif komitmen. Paling aku kemarin botol itu juga positif. Tapi nggak dicek. Untung nggak nular ke kemacetanku. Tenang. Ini kebanyakan yang baru pada pulang loh. Pamucutan. Aku tuh mulai meriang tuh dari itu puasa. Itu udah masuk kayak masuk angin. Habis masuk angin meriang. Habis gatel itu. Baru satu mingguan ini lo hilangnya itu batuknya itu. Berarti lama banget Bu sampai. Iya. Ya dari yang kita aku di situ. Apa kayak puskesmas itu apa? Oh. Ya. Bendera apa tadi? Merah. Jenenge apa? Oh iya. Puskesmas apa itu? Posyandu. Iya kayak tempat jajan untuk penampungan kamu. Positifmu? Ah, jajan untuk penampungan orang yang positif. Kayaknya kan gerakan penampungan jauh karo wong. Iya sih, biasanya. Ya mungkin kalau penampungan dibikin yang positif bikin sekarang ini selesai, kalau udah hilang penyakit lah. Tapi kalau pakai apa namanya? Pakai ini, paling-paling juga buat bab kesehatan. Paling, eh bukan semua sebetul. Kalau enggak yang untuk loyakan. Ya. Anak ini kan persis sih, enggak begini kok. Yora dilapin. Menunggu USB karena longgokan ya sama kok. A few moments. Ini botok. Ikan tapi. Ya enggak, menikah enggak. Kok kadang anu orang sesek. Kadang silakan. Kalau kadungnya kan dia masih kalah.
Bulutnya Mbak Nasi. Bulutnya sayur enak. Ada tempenya tidak? Enggak. Atas? Enggak, kayak kayak tahu dia agak lebih. Cuman dia agak kencang gitu kan. Jadi cepet buyau. Tapi enak sih. Terus diri sih, bener kepiah. Betul. Biasanya kalau dipakai terhap-hap nggak betul yang panjang dari double saking kriklek ngeten pak gede gede terus gede pak gede tahu iya iya enak enak apalagi kalau hujan murah gembos tempe hujan goreng itu gembos ya tempe gembos oncong dah enak tapi kalau digoreng aku nggak terlalu suka karena rasanya rasa itu banget. Kalau di sayur, maafin dong. Ditumis kayak teri, anu tawar, kayak teri asin kayak itu. Rasa ujung banget. Iya, rasa ujung. Ya enggak, rasanya pokoknya.